diri dharma baktinya terhadap bangsa, negara maupun keluarga. Almarhum serka marinir Anu Merta Ismunandar ini telah mengakhiri dharma baktinya terhadap bangsa, negara maupun keluarga. Dengan meninggalkan sumbangsih yang besar dengan mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Atas nama negara, Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia dan seluruh yang ditinggalkan, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya, disertai doa yang tulus. Semoga arwah almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan mendapat tempat yang layak sesuai dengan amal bakti yang telah ditempuhnya. Marilah kita bulatkan tekad bersama untuk meneruskan perjuangan almarhum. Karena pada hakikatnya, cita-cita perjuangan almarhum adalah cita-cita perjuangan kita semua. Kepada keluarga yang ditinggalkan, kami mendoakan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan kekuatan iman, ketabahan hati, dan keikhlasan dalam menerima musibah ini, serta tetap tawakal dan tegar serta penuh harapan dalam menempuh jalan hidup dan kehidupan selanjutnya. Saya Niluh Puspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.